perlawanan di antara Faiz KPDT melawan Pak Wahid di set ke-4. 8-1 jauh Pak Wahid ketinggalan, tetapi Pak Wahid melalui 2-1. Mantap behena dari Faiz 1-9. Tak menjadi free behen kali ini dari Faiz 2-9. Penampar yang padu dari Pak Wahid 9-3. Tak apa. Ya. Keluar ditampar oleh Pak Wahid 10-3. Channel. Ya lah dah, saya dah tu. Di set kelima, Pak Wahid mula 0-0. Kandas di spin oleh Faiz 1-0. Tak menjadi flip behind dari Faiz 0-2. Bagus dia. Forehand dia bagus. Keluar. Serbu tak menjadi dari Faiz 0-3. Kali kedua tak berjaya di spin oleh Faiz. Berat bola pimpul dari Pak Wahid 4-0. Keluar kali ini push dari Pak Wahid 4-1. Duduk mana atas? Duduk pacu. Mantap dua kali asakan demi asakan dari Faiz membuahkan hasil 2-4. Berjaya diambil oleh Faiz 3-4. Mantap spin dari Faiz tak berjaya double oleh Pak Wahid. Faiz menyamakan kedudukan 4-4. Kali ini penampar dari Pak Wahid tak berjaya double oleh Faiz. Tukar gelanggang 5-4. Kali kedua flip behena tersasar dari Faiz 4-6. Keluar spin dari Faiz 4-7. Pak Wahid menjarakan kedudukan. Dua kali bola long pimple block dari Pak Wahid tak berjaya di spin oleh Faiz 8-4. Kali ini kandas ditampar oleh Pak Wahid 8-5. Kandas kesilapan ada mungkin kesilapan dari Pak Wahid 6-8. Mantap spin ke arah backhand Pak Wahid tak berjaya double oleh Pak Wahid 7-8. Kandas dari Pak Wahid. Faiz menyamakan kedudukan 8-8 setelah jauh ketinggalan. Sedikit tersasar dari Faiz. Asakan dari Pak Wahid membuahkan mata 9-8. Mantap spin dari Faiz 9-9. Perlawanan yang agak seimbang. Mantap satu umpanan servis disudahi dengan satu penampar oleh Faiz 10-9. Bala berat blok pimpel long pimpel dari Pak Wahid agak gelojoh Faiz di situ 10-9. Kandas dari Pak Wahid 11-10. Satu mata lagi untuk Faiz menjuari kejohanan. Mantap. Nampaknya Faiz telah bersedia dengan long pimple Pak Wahid. Terus menyepin loop bola itu. 12-10 kemenangan tipis kepada Faiz. 3-2. Tahniah kepada Faiz dan Pak Wahid.